Begitu banget dah, jangan pergi ngapa Roh, ya ampun, lu ngapa tega banget sih sama gua Roh, Roh, asal tahu aja Roh, RTOC tercipta hanya buat seseorang Roh, Naro udah nggak percaya lagi sama Bang Ocit, kemana mesti gua cari lagi Roh, lu kemana adanya, maafin gua, aku nggak berdosa, maafin, maafin. Aduh, gue tahu, lu udah nolongin jiwa gue, tapi gue jadi bengkak begini dong. Aduh, lu kira gue anak beruk apa? Hai, hai, hai. Lah, ini bocah, nempelah peluk aja. Dia kira gue pacarnya kali. Kalau Naro sih nggak apa-apa peluk, emang gue lagi tunggu-tunggu. Hei, hei, hai, hai. Di sana, tampakkan wajahmu. Wah! Suwe, ini Wakau kan? Wah! Udah pasti. Ini Wakau, asli anak kampung bengek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir gua ketemu juga sama lu, Tong. Terima kasih Allah. Lu kemana aja? Aku cariin. Kamu lagi bagi-bagi. Terus? Nyasar. Oh, Wakau abis bagi-bagi daging nyasar. Wakau. Menurut RT Ojek Profesional. Yang kurang permainan, kan? Ya! Bener! Apa yang dikatakan nyamuk kebun? Papi Ocit sekarang lagi nyari-nyari si Naro. Bukan apa-apa, Wow. Si Naro hatinya sedih, hatinya terluka. Karena Papi Ocit sebentar lagi bakal jodohnya sama Siti. Coba lu pikir aja. Ya Allah. Apa gue? Diam. Punya apa, bos? Saya duluan yang dapet, bos. Saya cobain dulu buatnya. Dapat. Nah, buat lu aja deh. Makasih, bos. Yaudah, ayo kejar dia. Baik, bos. Stop. Wakau mau kemana? Mau pulang. Aduh. Ngapain pulang sekarang rumah lu? Udah rusak, udah amburadul. Lu sekarang udah gak punya rumah. Hey, Wakau.
mana tuh larinya orang ya? Mana bos? Ya udah, ayo kita kejar ke sana. Ayo bos. Ayo cepat. Ayo. Pak, maaf pak. Pak, hei, kok mau kejar orang ya? Ada aman. Naruh mau kemana sih tuh anak? Heran. Yakma malah di mana lagi tuh? Dai. Dai. Wow, gawat nih. Bini gua kagak biasa-biasanya dandan. Aduh, ada apa-apanya nih. Dai. Dai. Ini monyong-monyong lagi. Dai. Nih duit buat belanja, Dai. Dai enggak butuh duit dari abang. Punya duit sendiri. Oh, ini pasti duit dari si Bemo ya? Hah? Lu gak ngehargain gua sebagai suami? Gua sebagai presiden direktur dari PT Burnok Ado Haiti ada duanya. Sudah ngumpulin ini duit nih buat ngelamar si Naro masih Siti. Oh, abang mau kawin? Buat lu, Dai, buat lu. Gak apa-apa, silakan abang kawin. Monggo bang, monggo. Dinda siap abang cerain. Ngomong kayak gitu, Dai. Mami! Boto? Ya tua masih aja berantem. Udah pulang sekolah, nih? Udah. Cung, anterin emak ke rumah Haji Ida. Dai! Dai, Cung, bodak! Dai, kok gitu sih, Dai? Dai! Dai! Ya ampun, Dai! Dai! Kemana sih larinya Haji Romli? Tahu bos. Bos, sama anak itu aja bos. Udah. Dek, kamu lihat nggak orang cirinya udah tua, bempernya agak maju dikit, terus debolnya agak kisut. Get down. Waduh, nggak bener anak ini. Bisa hanya malah kayak gitu. Ah, yaudah kita cari tempat lain aja. Ayo bos. Ayo. Aman. Bapak, buka aja. Bukan, Bapak.
mau pindah rumah dulu lah. Mana ya Haji Romli ya? Siapa ya? Bu, ibu ngeliat Haji Romli nggak? Enggak tuh, bapak siapa ya? Ngapain nyari Haji Romli? Bu, Haji Romli itu utangnya banyak sama kita. Kita lagi ngejar dia, ibu lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah. Yaudah bu, kami nyari dia nih. Ayo. Ya, halo, ya. Ya. Artinya lu mau konsultasi sama si Romli? Ya. Habis telepon biasa dilempar deh. Cepetan, gua tungguin nih. Ya. Ya, oke. Oh, ya. Ayolah si Bemo. Lihat HP buruk aja juga. Buber. Itu handphone gue. Handphone Win. Bener nih? Bener. Ya udah deh kalau gitu. Bemo! Ya madam! Nanti kita lanjut lagi ngomongnya. Yang mana nih? Kita balik lagi. Bemi! Ya madam! Aduh ilah. Apaan sih? Gue bisa dapat lemparan handphone-nya? Ya ilah, baru handphone busuk begitu aja pakai di Uber lo. Nah, tuh, Om. Rumahnya udah selesai tuh. Saya mau kerja lagi di sono ya. Oke. Ya, sama-sama. Yang tidur siapa? Bapak. Bapak Om. Ah, lu segimana sih? Setiap orang lo aku sebagai bapak. Bapakku. Ya udah deh. Gua pergi dulu. Mana alat-alat gue tadi tuh? Oh, ini dia. Yuk. Ini dia, Pak. Jadi ntar lagi nih partner gue bakalan datang. Siapa madam? Tong. Aduh, Bu aja apa ya? Waduh, jangan begitu dong. Haji Romli kabur, kagak bisa ditagih, Bu. Hah? Kabur kemana? Kagak tahu, Bu. Gimana dong kita ngejarnya? Kalau begitu, lo jangan kejar si Romli aja. Lo kejar semuanya yang pernah nikmati itu kekayaannya. Terus, siapa aja itu kroni-kroninya, Bu aja? Iya. Mem, sebutin, Mem, siapa aja? Ya, saya sih pernah terima duit dari Bang Haji Tonga, cuman juga diberi ikhlas. Ah, kalau itu lo nggak usah ambil pusing. Lo tuh gue bakal belain. Catat. Makasih, madam. Jadi gini, yang terima duit dari Haji Tonggar tuh ya, anaknya, si Curut bin Karpet, Alkapret, apa sih namanya gue nggak tahu tuh. Pokoknya dia RT profesional. Kedua, bininya, Haji Romla. Ya, jelas lah, kalau soal anak bininya pasti makan. Iya enggak? Orang rezekinya di situ. Sini. Cecunguk-cecunguk dua, si Kang Juhi. Terus si Karpet. Nah. Cuman itu. Adanya madam. Si Koret. Iya. Tagih aja tuh si Jaki. Gua udah mulas sama dia tuh. Ya. Yeah. Terus masih ada lagi enggak, Bu aja? Sebenarnya sih masih ada dua lagi. Siapa aja? Keluarganya si Ijah. Ami si Wakwaw. Ya udah. Lo Uber ya. Iya. Sampai dapet. Sip. Ya. Saya jalan dulu. Iya. Ayo. Lagu lo ke FBI lo. Astagfirullahaladzim. Gua ada di mana nih? Hah? Masa gua ada di rumah kardus? Ini rumah siapa sih? Masya Allah. Hah? Masa rumah gua begini sih?
Aduh. Badan gue jadi panas begini dah, aduh. Minta tolong sama siapa gue ya? Aduh. Bener ini bapak kamu, wow. Iya. Oh. Eh,
keluarga. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Si bapak itu bukan anak gua. Dan gua juga bukan bapaknya. Enak aja lu ngomong sembarangan lu. Minggir, minggir semua lu. Minggir lu semua, minggir. Bener-bener bangkrut, Mem. Udah bangkrut banget, Madam. Semua perabotannya udah disita sama orang-orang yang punya tanggungan sama dia. Kalau rumahnya gimana? Rumahnya masih ada. Cuman genteng, kusen, jendela udah pada dicopot-copotin. Ntar lagi juga ambrul. Yes, 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 yes. Akhirnya gua satu-satunya orang terkaya di Rawabok, Mem. Bukan lagi, Madam. Assalamualaikum. Hey. Orang Ismail lagi dateng nih. Hey. Hey. Jadi benar, lu mau cerai sama gua terus kawin sama si Bemo? Iya. Yeah. Oke. Okay. Bu Haja Ida yang terhormat. Nih, udah pulangin duit yang Bu Haja nyuap Linda. Nih. Huh? Oh, jadi lu gak mau makan ya duit? Mami. Maafin Majumi. Maafin. Maafin gue dah ya. Gue salah sangka sama lu deh. Mami maafin dulu. Bu Haja, deh pamit ya. Assalamualaikum. Dai. Ini telinga belum joget nenek-nenek deh. Eh, gue mau joget-joget. Nih, joget sendal gua nih, joget sendal gua. Sini, sini lu, sini. Udah, jangan berisik. Udah, bubar sana. Halo. Iya, iya. Jadi semua isi rumahnya si Romi udah lu ambil. Agus, kerja yang bagus. Oke. Modelnya panik kayaknya nih. Eh, Bu Haja sini, Bu Haja. Sini, gue tunggu, tunggu. Saya aja, Bu Haja. Udah berikan, Bu Haja. Capek. Hah? Waduh. Banyak warga juga yang nungguin. Lihat nih, orang kaya sekali nelfon main buang aja handphonenya. Kurang loncat sih, jangan ada. Lain kali kalau beres bawa mobil lempar juga Bu Haja. Iya, tenang aja, sabar. Ren, emang kepala gua hari ini bener-bener melengar, pusing. Hah? Eh, Ojit, gerobak pangsit, kepala lu bukan pusing. Terus? Apa? Botak. Ini bukannya buat apaan? Longsor. Emang iya. Ente kalau pala pusing ngomong sama Nere punya obatnya. Apaan tuh? Pil takolin. Pil takolin? Iya. Gue baru denger tuh. Iya. Pil takolin apaan tuh? Caranya gampang. Ambil palu takol pala ente. Nanti gue mau pusing lagi. Benyol. Mual lo. Lu kan tahu si Naro pergi entah kemana. Baba Haji Romli dia kabur. Si Wako juga pergi entah kemana. Makanya si Naro pergi, malu tau sendiri gue kan mau dijodohin sama si Siti Pandoer. Gue Naro pergi nih, tahu. Jadi kamu yang namanya RT Ocit itu? Karena kalian bertiga sudah menikmati kekayaan Haji Romi, Ling. Maka kalian ikut bertanggung jawab. Ah, stop! Pertengkaran! Stop! Permusuhan! Stop! Eh, pak. Aduh, ini orang paling-paling. Saya nggak tahu urusannya, pak. Aduh! Eh, Pak Haji Romli itu utangnya banyak sama kita. Aduh. Makanya, katanya kalian bertiga ikut menikmati kekayaannya. Makanya harus ikut tanggung jawab. Eh, bapak-bapak bertiga ya kalau nepet udah kayak ban beca. Pak, dengerin, pak, ya. Yang punya utang kan bagi Romli. Iya. Kenapa jadi kita yang ditagih? Nggak tahu. Ya, kalian kan ikut mamam alias makan kekayaannya. Heh, dengerin deh. Misalnya Hello Kitty. Siapa yang ikut makan? Kita tuh makannya rumput ya. Iya. Enak. Kalau nggak rumput, botol plastik. Tuh. Eh, anak ngok bertiga. Kita kalau nggak makan plastik, makanan tahu nggak? Semut gatel. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus ikut bertanggung jawab. Kalau kita nggak mau tanggung jawab, apa konsekuensinya? Apa? Apa ya? Oh!
Belum. Belum tahu kita siapa. Kalian nantangin. Oh, nantangin. Belum tahu kali. Belum tahu. Eh, nantangin Pak. Nantangin diri ini. Berani kalian. Woi. Serius? Berani. Siap. Aduh, Pak. Itu kayaknya ada kereta api jurusan Cirebon tuh, Pak, di atas, Pak. Jurusan Cirebon tuh, kereta api tuh. Tuh, Pak. Kereta api tuh. Wah. Pada kabur. Kalian pada bego. Mana ada kereta di atas? Emang gak ada, Bos. Nah, ayo kita cari. Ada. Bapak. Aku anak Bapak. Aku tangan yang Bapak. Bapak. Aku tangan yang Bapak. Ya ampun, ya Allah. Ya Allah, jangan ke Bapak aku, ya Allah. Ya Allah, Bapak aku udah mencapati. Bapak mana, gimana? 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 Pade harus bayar utang-utang bapak lu. Eh, Pak, bayar pakai apaan bulu ketek? Jangan punya duit. Pak, Ani, lu bener asli, Pak. Ani sebut orang kaya. Tapi bapak tahu sendiri kan, Mpo Ani itu orang yang galak. Yeah. Ani diusir. Betul. Tiap hari, Pak, Ani mau makan aja nih, Pak. Ani ngumpulin dari Senin sampai Sabtu. Ani ngumpulin Senin sebutir, Selasa sebutir, sampai Sabtu. Minggu dikumpulin, baru Ani makan. Lu ya, makin ya, makan telur cucek lu. Parah amat sih. Sebutir, Selasa sebutir. Udah. Kalian nggak usah banyak nanya. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Bos! Ayo, bawa. Wah, bener-bener apa gue deh. Ngapa gue jadi kejar-kejar orang ya? Gue kan bukan maling. Gue ini bukan maling, bener-bener bukan maling. Gue orang kaya. Aduh, harusnya tuh yang nipu gue yang dikejar. Ngapa jadi gue? Aduh, udah sore banget lagi ya. Hari cepat amat berlalu ya. Ah, itu gue tidur di mana ya, Tar? Kalau gitu mendingan gue pulang dulu. Gue ngeliat keadaan Jeromrah bagaimana dan keadaan rumah gue. Hah, ada polisi tuh. Menyelesaikan masalah ini, Pak. Kita sandar saja istrinya, Pak. Tenang, Pak. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita harus ikut aturan hukum. Kita selesaikan dulu secara kekeluargaan, kalau tidak bisa baru secara hukum. Baik, masalah ini saya serahkan sama Bapak. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik ya, Pak. Iya, kalau gitu sekarang kita cari. Oke. Ayo, Pak. Rom,
Maafin gue ya. Kalau sampai lu si Sandra, Rom. Maafin gue, Rom. Bener-bener. Minta maaf. Nyiung. Ajar. Hampir jantung gue putus. Gue kira polisi bener. Aduh. Kalian berdua kenapa ikut nangis? Udah ajar. Kita sedih, bos. Kita gak pernah mukulin orang, bos. Iya, bos. Ayo ikut pukul lagi. Iya, bos. Aduh. Ada polisi. Ayo kita kabur. Cepat ya. Ada apa polisi? Mana polisi aja? Itu dia ada pecoa kabur. Wow! Ujuk busa, gua kira bawa sirene, gua kira polisi, gak taunya akal-akalan lu doang. Kirain pak polisi, taunya sambal terasi. Sambal terasi, sambal bangkuang. Aduh, siwa gua. Tapi untung ada dia ya. Kalau nggak ada Abi di depan kita kita dah. Pokoknya untung ada lu, pokoknya kita jadi tempe orek. Iya. Bagus ada lu, kalau nggak ada lu, kita jadi babak pertama. Babak pelur. Pelur. Makasih, Wawe. Babak pau, ada Allah. Subhanallah. Iya benar, iya benar. Ada Allah wasilahnya ente maksudannya, Wah. Iya, betul. Wah, kok naik helikopter lagi keren banget. Beda. Balikin kepada gua. Ah. Aduh, tapi gak apa-apa. Yang penting kita bisa selamat. Kan sepeda tadi masih wafal. Untuk merayakan ya, makasih Oka udah menolong kita tiga. Cakep. Kita dengar aja langsung lagu. Dan berjumpa sama bapak dari Jawa Buntur. Beri wafal. Ini dia. Oke! Jokowi katanya bagus. Ya udah silakan. Silakan deh. Pus. Pus. Kebalik. Ente yang pergi. Pus. Yang mau pergi siapa? Ayolah, kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Kamu pergi. Ayo, ayo, ayo. Gimana nih ya? Gue pengen pulang. Tapi gue takut. Kepergok sama orang yang nagih utang. Gimana ya? Tapi gue pengen lihat rumah gue, pengen lihat si Rom lah. Hah? Oh, tuh ada pohonan tuh. Ah, ada tangganya lagi. Mendingan gue ke situ, jadi kelihatan keadaannya. Iya, oke. Gue kira orang yang lagi utang, gak tahu nenek-nenek lewat. Thank you.
Ada pertolongan untuk menjadi tanggaku. Aku akan naik di sini. Jadi kalau gua naik di sini, pasti kelihatan keadaan rumah gua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gara-gara itu penjahat cap bekicot, muka Jackie jadi marmer. Marmer, memar. Wow, kalau ngomong balik-balikin mulu lo. Ganggu sih ya bang ya? Iya, 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 kita bagi tiga, kita bagi tiga. Eh, gerobak pangsit, engkongnya biawak. Ah, ini semua gara-gara. Gara-gara lu dan bokap lu, si babi kisut, Jaki jadi digebukin. Jaki jadi perkedel jagung sekarang. Jangan dicek, kesian. Jangan dicek, kesian. Kesian, napasnya bisa habis. Jangan dicek, ini bukan kesian, lu tambahin. Jangan dicek, kesian juga lu. Sambil geledek lu. Lu pengen, gua, muda-muda mati. Pak, emang kenapa sih, Pak? Segala keramiknya dicopotin. Genteng saya diturunin. Emang utang laki saya berapa duit sih, Pak? Kagak banyak sih. 3 juta aja, Bu. Tapi sih, itu juga baru dibayar 2.750.000. Ya Allah, cuma 250.000 lagi. Lebay banget sih. Nuna mau diambil tuh juga diambil. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Haji punya utang 200.000 sampai sekarang belum dibayar. Makanya Ane datang kemari mau bongkar jendela. Hah? Bapak tega amat sih, Pak. Kalau cuma 200.000, jendela saya mau dicopotin lagi. Pak, kemarin jendela sapi mau dicopotin, Pak. Kalau ini jangan apa, Pak. Itu penahan angin, jangan sampai masuk ke kamar, Pak. Habisnya Pak Haji nggak bayar-bayar utang sih. Itu nggak ya? Tih, tolongin aku. Aduh, gimana ya caranya ya? Buset, tubuhmu jadi bolong begitu. Sendilanya udah pada kagak ada, ubi dari congkelin. Banget-banget orang. Aduh, si Rom lama gimana itu kalau gentengnya pada kagak ada, Rom? Po Linda, dari rumah Pak Haji Romli ya? Enggak, Po. Emang ada apaan ya? Mana? Ibu, kepo banget sih. Yoto, nggak boleh ngomong gitu ya, Cung? Maaf, Demi. Udah, Po. Sekarang ini keluarga Haji Romli udah jadi buron. Buron? Buronan polisi maksudnya, Po? Bukan buronan polisi. Tapi buronan PPDHHR apa ya? Apaan itu, Po? Dicerewet banget sih ya. Perkumpulan perdagangan hewan dijual Haji Romli. Oh, ngantri. Enggak. Kue. Lu taunya marah-marah mulu lu. Gua tahu lu. Lu bisa bakal kalah jengking lu, gua tahu lu. Udah, mendingan sekarang nikah sama Siti. Dengan lu nikah sama Siti, Koret sama Jaki numpang nginep di rumah lu. Gua jadi majikan, lu tukang kebun, Koret jadi supir gua. Istimewa. Itu namanya sayur labu, enak di gua. Enak di lu, enak di gua. Tau kagak lu? Jangan aja lu. Udah, pokoknya gua gak mau lagi ketemu sama lu. Lu tuh membawa sial, gua jadi apes ikan pepes. Sekarang gua mau ke rumah Ma Ijah, gua mau colong ulekan Ma Ijah. Istimewa. Ulekan dicolong.
lagi ibu. Ibu, saya mau kasih tahu kepada semuanya warga kampung Bengek, jangan ada yang melindungi keluarganya Haji Romli. Kenapa, Pak? Karena kalau melindungi, saya akan tagih juga utangnya. Bener, Rom. Maafin aku ya, Rom. Astagfirullahaladzim. Eh, Ma! Lo mau kemana sih? Ya ampun. Abang. Ya Allah, Pak Haji. Apa? Lu gimana sih udah ketahuan jatuh pakai nanya? Perhatian lu ngawur. Allah. Itu bujang kuat-kuat ngomongnya. Udah ah, Pak Haji. Marah terus. Udah sini, aku nanti dipijitin. Sini. Hah? Lu pijit gue? Ya iya, lepas sama siapa lagi? Boleh tuh, boleh. Ya iyalah, aki-aki. Udah segini melaratnya, masih aja ngodain cewek. Jalannya ngomong rumput ya. Bang, ada orang makin rumah kita banyak amat, tau bang. Eh, kemana? Lulu pade nagih utang juga. Iya, emang ngapa? Haji Romlinya ada nggak? Ya, berhubung Haji Romli kagak ada, makanya nih kita congkel-congkelin genteng sama keramiknya. Bagus. Bener lah. Gue pernah ikut utang. Utang abang tuh udah tua selebar ketek. Buat apaan sih emang bang utang segitu banyaknya? Itu belum seberapa, Rom. Pak Haji utang. Terus kenapa dia ketawa? Ih, udah gini, udah kayak gini. Neng, cuman dia mau orangnya stres itu stres. Ya udah. Sekarang kita jagi-jagi di rumahnya Haji Romli. Kita kepung. Oke. Siap, Bos. Ada yang di sana. Ada yang di belakang, sana sini, sana sini. Ayo jaga. Iya, Bos. Sius, Bos. Bentar, sana. Jangan ngumpul. Ah. Udah. Supaya kita kagak ketangkep. Apa? Kita nginep di musola, oke? Oke. Tidur di musola emang enggak malu, Bang? Malu apa kan enggak ada orang, lagi adem. Udah ayo kita jalan sana. Oh. Apa jadi begini sih, Pak? Lulu pade nagih utang juga. Iya, emang ngapa? Haji Romlinya ada nggak? Ya, berhubung Haji Romli kagak ada, makanya nih kita congkel-congkelin genteng sama keramiknya. Bagus. Bener lah, gue pernah ikut utang. Utang abang tuh udah tua selebar ketek. Buat apaan sih emang bang utang segitu banyaknya? Itu belum seberapa, Rom. Pak Haji utang? Terus kenapa dia ketawa? Ih, udah gini, udah kayak gini. Neng, cuman dia mau orangnya stres itu stres. Ya udah, sekarang kita jagi-jagi di rumahnya Haji Romli. Kita kepung. Ada yang di sana, ada yang di belakang, sana sini, sana sini. Ayo jaga. Ya. Supaya kita kagak ketangkep. Apa? Kita nginep di musola, oke? Oke. Tidur di musola emang enggak malu, Bang? Malu apa kan enggak ada orang, lagi adem. Udah ayo kita jalan sana. Oh. Apa jadi begini sih, Pak? Jaki lapar belum makan. Astagfirullahaladzim. Lapar jadi ribet banget sih ngomongnya. Itu kenapa tuh? Era begitu. Ini Mak, Jaki tadi habis nolongin orang kecopetan, Mak. Jaki digebukin rampok. Iya, pasti sebaliknya ya. Bapak yang maling kan terus digebukin. Akmal lah. Kalian sungguh tega, temannya mentega.
Kalian kenapa gak percaya banget sama bapak, ha? Sini. Kalian ini harus dipercaya sama bapak. Kalian yang unyu-unyu, nak. Bapak itu benar-benar digebukin sama popok. Perampok maksudnya. Sampai bapak babak telur. Babak telur, Pak. Oh iya, itu maksudnya. Bapak gak mungkin kayak gitu. Oke, kalau kalian berdua gak percaya sama bapak, bapak akan minta makan sama Ija. Minta makan? Karena Akmal sama Lala gak percaya, Jaki minta makan, Ma. Laper, Ma. Repot banget sih minta makanan juga. Ya udah makan sana. Bilang dong kalau mau makan. Ya udah makan sana. Makan, Ma. Iya, dalam sana cariin dia ya. Aduh, Ma. Jaki jadi enggak deh, Ma. Enggak mau, Ma. Enggak mau nih, benar. Enggak mau, Ma. Heh, tadi minta makan, sekarang enggak mau. Bagaimana sih? Mau enggak? Mau nolak. Asik. Ya Allah, si Jaki kapan sih berubahnya tuh anak ya? Terus Naro, lo di mana sih? Kenapa sih pergi nih? Abas, mak kangen Bas. Jadi tujuan aneh bawa itu kemari, aneh pengen ngobrol empat mata. Beset. Sekalian jangan empat mata. Berapa? Colok mata. Dikit-dikit. Aneh prihatin melihat kondisi Mbak Haji Romli, Mama Haji Romlah. Di buronan begitu kan Bapak Entekan. Jadi dengan berat hati, aneh ngizinin Ente kawin sama Siti Pandoer. Afiret, bukan apa-apa tuh. Gua kan masih Siti, gua kagak cinta. Gua kagak demen sama dia. Kalau dia kawin karena gua terus dia mati, urusannya kan bisa berabe. Iya kan? Ente gak usah mikir itu dulu deh. Pikirin aja dulu kondisi ma bapak ente. Kalau ente di kamar si Siti, otomatis kehidupan ekonomi ente akan terbantu. Ma bapak ente tinggal di rumah si Siti. Ente bisa mikir ke situ dong. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Haji nih sekeluarga. Tumben nih, mau sholat apa? Hah? Mau sholat? Tumben-tumbenan nih. Enggak, saya bertiga cuma numpang tidur bang sebentar. Tidur? Iya Pak Ustadz. Saya mohon banget sama Pak Ustadz. Saya numpang tidur ya semalaman aja Pak Ustadz. Rumah saya lagi dijagain sama orang yang lagi utang Pak Ustadz. Nggak bisa masuk. Ani ikut perhatiin juga sama Pak Haji apa yang menimpa musibah sama Pak Haji. Ya, saya juga sebetulnya prihatin banget sama diri saya sendiri kenapa jadi begini, Ustadz. Iya deh, ikut aja sih. Ane cuman ngasih tahu ya, kalau bisa Siti sebagai anak perempuan jangan malam-malam keluyuran, nggak baik. Ya nanti aja aku pulang kok, tapi aku mau nemenin dulu aja, kasihan. Ntar kerja kader pulang kemana lu? Ya nama nyusahin aja. Boleh kan tadi ya? Ya udah, silakan Pak Ji. Oke, makasih Ustadz ya. Iya. Ayo kita ke depan yuk. Gua itu tuh demen nih. Masa gua berapa kali sih gua ngomong sama lu? Naro itu cinta mati gua, cinta modar gua, buat gua seorang. Kandrat, lu kayak ayam belum mau kawin. Gagi. Ngomong yang bener ngapa? Untuk sementara waktu, atau kalau bisa untuk selama-lamanya, ente lupain deh yang namanya Munaro. So, berapa kali aneh bilang, Munaro itu bukan jodoh ente. Koran. Tapi, kalau si Naro bukan jodoh gua, terus si Naro tuh jodoh siapa? Lu bangun, gak bangun, bangun lo. Gak bangun, bangun, gak boleh bilang lo. Ente mau tahu jodoh Munaro itu siapa? 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 Mana mau nelpon? Pasti abis ini dibuang nih. Buat gue. Mana Ustazah ada yang mau nelpon? Jodoh, mana mau kawin lagi? Diam lu, gua lagi cariin jodoh buat lo. Ya. Mau tahu? Mau tahu? Ente siap dengernya? Gua bakal siap. Menunggu ucapan darimu. Siap. Oh ya? Hah?
Oh iya. Tahan apa sih dari tadi? Sok aja yang gue gak urusan. Tahan hati, siapin hati. Siap, tahan. Jodoh Bunga Roh itu adalah... Siap, Red. Koret pertama. Sadap! Makanya berkuda putih. Ya kalau ketawa. Aneh jodohnya, Cid. Iya, saya minta tolong carikan perempuan yang cantik, anak orang kaya, dan masih perawan. Umurnya ya sekitar 20 tahun. 20 tahun? Ya, kalau udah ada, hubungin saya. Oke? Okay? Thank you. Eh, madam, lemparnya kemari, madam. Madam, mari, madam. Mana, madam? Aduh, madam gimana sih? Kenapa ngelempar ke sana mulu? Giliran saya kapan dapetnya? Itu jelek, ntar lu gua kasih. Pakai jatuh-jatuh begitu. Bagian, madam ngapain sih nyari jodoh buat saya umur 20 tahun? Saya yang janda juga gak nape-nape. Enggak, lu mesti kawin sama perawan dulu. On. Sekarang kemana si Romli? Jadi begini, madam. Haji Tongar itu rumahnya udah dijagain sama anggota PHDHR. Dan sebentar lagi kayaknya bakal diusir. Dia pasti bakal nyari tempat untuk berlindung dan berteduh. Berarti dia bakalan nginep di musola gue. Sekarang kita ke sana. Ayo. Siap, madam. Madam muntajajain dan mau ke musola. Dong, dong, dung, dong, dung, dong, dong, dung. Dai. Ya ampun, Dai. Dengerin dulu dong. Dai, Dai, Dai. Jangan kayak gitu dong. Mesti lo tuh ngomong. Maksud dalam hati kamu tuh omongin. Jadi gua gak berprasangka buruk kayak tadi. Dai. Jangan diem kayak gitu dong. Itu lebih menyiksa tau gak? Lu mending marah. Mending ngomong apa terserah. Maki-maki gua gak apa-apa. Gua bersalah dan ya gua salah. Dai. Cung. Bantuin papi dong, Cung. Maaf, Pi. Ini urusan orang dewasa. Macu masih kecil. Macu mau pulang ganti baju ya, Mi. Hati-hati ya, Boto. Tuh ngomong. Satu kemajuan. Dai, ayo dong, Dai. Jangan kau diakuan aku seperti ini, Dai. Ada apa denganmu, Dai? Bicaralah, Dai. Awas ya, jangan macam-macam ya. Macam-macam. Barangan aja kalau ngomong. Nah, iya dong. Nah, itu jodoh Ani jelas. Soalnya sama ente, jalannya selalu berliku-liku, berliku-liku, berliku-liku. Oh. Ya kan? Jadi paling lurus sama Ani aja. Yus, Mia. Yus, Mia, pemikuan. Oke, kalau begitu, gua bakal turutin permintaan Bapak Haji Romli. Gua kudu kawin sama Siti kalau memang itu jalan terbaik buat dia. Ya Allah, betapa rendahnya harga diri gua. Terpaksa gua jual diri demi ekonomi. Maafin gua, Siti. Maafin gua, Naro. Naro! Bicaralah semaunya, Dai. Atau marah. Jangan diam. Dai, malas ngomong. Itu ngomong. Prosan. Dipukul pakai apapun abang terima. Abang merasa bersalah memang ngemalin, Dai. Halo, Dai. Kepala gua ngelelep, Dai. Ya, elah. Bah. Dai, tarik, Dai. Dai. Kepala gua ngelelep, Dai. Ini gimana, Dai? Dai! 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 Udah dong ngambeknya dong. Mesti percaya sama Bang Jabrik, Dai. Lu tuh cinta mati gua. You tuh the thing last in my life, you know. Apaan sih artinya? Aku juga baru baca barusan, Dai. Kalau orang pacaran, orang barat begitu. Orang bule, orang kita baik, Bang. Kalau abang setia melindai, tunjukin kesetiaan abang melindai, Bang. Jangan selalu nyakitin hati mulu. Lu sering nunjuk sama lu, Dai. Kan nunjuk begini, buktiin. Setia sama gua. Kalau ada cewek, jangan ngelirik, jangan ngelirik. Yang ngelirik tuh siapa? Gua gak ngelirik. Coba ngapain lu? Ini curiga mulu sama laki. Ya laki punya mata, orang lewat ya dilihat lah, masih diludahin. Lihat boleh, tapi jangan sampai ke hati, Jabrik. Dari mana lu tuh, gua tahu tuh sampai ke hati? Dari mana? Lu suuzon sih. Susah kan ngomong lu. Gua tuh tipe setia, Dai. Nggak mungkin gua ngapa-ngapain, itu cuma bungkusan doang. Dalam hati gua tuh cuma lu. Boong. Nggak ada, bener. Gombal.
Madam Ustazah Zaidah datang, yang punya musola. Tung 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 tanone none. Tung 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 tanone none. Hah? Titi, ada orkes gambus ngamen. Siapa yang suruh tidur sini nih? Ah, keluar! Bangun. Beda, lu jadi orang pelit amat sih. Gua cuma semalaman doang. Udah kali ntar gua berangkat bertiga, nggak lama di sini deh. Lo dengerin dulu ya. Gua ini bukan pelit. Masalahnya ini musola. Buat sholat, bukan buat tempat tidur. Ngerti? Ya Allah, Bu Aja. Kita sesama tetangga saling tolong menolong Bu Aja. Apalagi ini kita umatnya Nabi Muhammad. Nanti umatnya Nabi Muhammad tuh buat saksi nanti di akhirat nanti. Kalau dia mau istirahat di luar. Ya udah, ayo kita bangun. Yuk. Keluar, enggak ada urusan. Coba. Masa dibuat ileran di sini enggak kayak lagi. Lu gua beli, gua jagain kambing di rumah gua. Ayo kita keluar. Ayo. Di sini ayo berangkat. Kambing. Maksud ini apaan juga? Lalu juga celamitan, gue pegang mau aja. Main gandeng aja. Tau inti main gandeng aja anak perempuan orang. Nah apa sih Ustaz? Ustaz ngiri? Ustaz temen ya? Bisa aja inti. Bu Aja, ani gak prihatin juga sama Pak Haji. Kesian kan Bu Aja semalaman doang. Kasih aja aturan apa. Benar Pak Ustaz, benar Ustaz. Saya juga kesian sama dia. Kan saya punya ruangan bukan sih. Ada tempat istirahat di sebelah sana. Kenapa mesti di sini? Di sini orang mesti sholat. Sholat kena najis dari ilernya. Buat apa? Iya benar sih emang. Orang kalau yang tidurnya dia tungurep, maksudnya telentang, kalau dia ileran tuh najis. Kalau dia tidurnya duduk, enggak. Karena enggak keluar dari sini yang baunya itu. Emang benar najis. Cerdas. Begitu, inti cakep-cakep aja. Giliran begitu. Ustaz, itu semua yang Ustaz omongin kan saya ngajarin. Assalamualaikum. Salam. Pak Haji. Pak Haji. Udah, ngapain lu? Siti. Jabrik! Ya Allah, bangun. Lindai belum kering. Belum kering. Masih basah. Ya udah ngambil lap, dikeringin ke. Oh, mau. Mau, para lu. Gue lepin lagi. Iya. Gue mau ngomong sama lu, Dabrik. Kenapa, ya? Lu tahu kan? Warga besar gue nih. Lagi kredit utang. Waduh. Selamat Pak Haji. Wah, kita ikut bahagia ya. Roh ya. Roh. Dai. Bahagia sih. Sedih lah. Emang kredit utang sedih? Ya? Sedih bang, kasihan. Dasar lah mudik lu. Waktu ini gua kemarin minta tolong sama lu, Dak. Mabrik. Kalau masalah ngawinin si Siti mah. Apalagi sih? Kok ngawinin sih minta tolong. Mau minta tolong gua ngawinin si Siti. Oh, gitu. Pak Haji mau kemari mau ngawinin laki saya sama Siti. Pulang! Meret sono. Laki lu bolot kali ya. Bukannya gua nyuruh ngawinin kawin si Siti, gua minta tolong. Gua lagi kredit utang. Botak. Udah, bukan begitu, Lin. Maksud dateran gua cuma numpang nginep. Malu, semaleman aja, Lin. Haji, gini ya, Haji Romlah. Indah sih, Bang Jabrik gak keberatan. Kalau Pak Haji yang gue ajakin nginep sini. Cuman, kalau saya ngasih Pak... Diam, gue gingonyong! Kagak bisa diem banget, Pak! Maksudnya gini, kalau saya ampe biarin Pak Haji yang gue ajakin nginep, nanti saya ditagih utang. Gini ya, Haji Romlah. Ndai sih Bang Jabrik gak keberatan. Kalau Pak Haji yang gue ajakin apa sini. Cuman, kalau saya ngasih Pak... Diam! Gue gingonyong! Kagak bisa diem banget, Pak! Maksudnya gini, kalau saya ampe biarin Pak Haji yang gue ajakin nginep, nanti saya ditagih utang. Ditagih mana, Rom?
Begini, Pak Haji, Linda sebenarnya emang mau Pak Haji nginep sini. Cuman kalau sampai Pak Haji nginep sini. Enggak, lihat mata lagi. Ilah, udah, gua udah nyabrek. Mata lu. Maaf, sakit Pak Haji. Namanya laki begitu, itu kan kagak sebenarnya, ya kan? Haji, kok gini sih? Ini kan jatah nyabrek. Oh, aja pas meluk Linda aja. Lu mau aja Lin dipeluk maki-aki. Mama apa aja Rom lah. Ya udah aja Bang, kita cari tempat lain aja yuk Bang. Kalau emang sini kagak boleh. Udah, dah, gua pulang ya Neng. Hati-hati ya Bang Anji ya. Baik, ya gua pulang ya. Udah dapet aja balik. Bunda orang. Enak. Enak. Mau lagi? Kuda. Dai. Ujung rusak, Red. Rumah gua udah ditepungin, Red. Dikepungin? Iya, dikepung. Ini mau bikin cireng itu ya. Red, yang gua khawatirin itu ang bapak gua, Red, nasibnya. Bagaimana, Red? Jangan-jangan dicit. Mbah Haji Romli sama Haji Romli yang ampun, dah. Di dalam, lagi dicabutin giginya. Lagi Mbah Haji Romli itu. Rupanya kan giginya 24 koret. Hidup ini indah bila ada kamu. Hidup ini gundah, tidak ada kamu. Hidup ini susah saat ditinggalin kamu. Diputus.